Sebuah video yang menunjukkan kekesalan seorang perempuan karena mendapatkan hasil tes PCR dari Bumame Farmasi sebelum dirinya melakukan tes menjadi ramai dan viral di media sosial pada Kamis 3 Februari 2022. Menanggapi hal tersebut, manajemen Bumame mengaku adanya kesalahan administrasi di salah satu cabang Bumame Farmasi sehingga merugikan konsumen. Manajemen Bumame menjelaskan kejadian tersebut disebabkan adanya kesalahan pengiriman hasil tes kepada pelanggan yang mempunyai nama yang sama. Menanggapi hal tersebut, manajemen Bumame mengaku telah menindaklanjuti permasalahan dengan tegas serta memperkuat SOP yang diterapkan kepada seluruh tim Bumame.